serangan cyber sebenarnya. Okey, bercerita mengenai serangan cyber, saya kira semua hari ini generasi Y sudah pun melihat kepada serangan yang dilakukan sebenarnya terhadap kerajaan Malaysia sendiri pada 10 Ogos lalu telah mendapat perhatian ramai, dan video itu yang durasinya 8 minit telah pun dimuat naik di sebuah akaun YouTube World of Buzz dan bertekad untuk melumpuhkan laman web di Malaysia, beberapa laman web ya. Tapi hari ini kita terus saja bercerita mengenai ancaman penggodam ini. Bersama kita yang sudah pun siap sedia, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia, Dr. Amiruddin Abdul Wahab. Assalamualaikum, Doktor. Dan ditemani dengan Naib Presiden Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber, Cyber Security Malaysia juga, Dr. Aswami Fadilah Muhammad Arifin. Assalamualaikum. Selamat pagi. Mungkin sejak awal ni dah tengok dah video tu. Mungkin boleh komen lah Jadi video tersebut menceritakan tentang satu kumpulan yang dinamakan Anonymous ingin membuat satu serangan kepada website-website kerajaan dan sebagainya di Malaysia. Mungkin sebelum saya ulaskan lebih lanjut, mungkin bila kita sebut tentang ancaman cyber ni, dia terbagi kepada dua kategori. Satu ancaman bersifat teknikal dan juga satu lagi bersifat non-teknikal ataupun bersifat kandungan. Jadi kalau yang contohnya serangan atau ancaman cyber yang bersifat bukan teknikal, dia seperti pembentukan apa kata war of perception atau perang persepsi, di mana seseorang menggunakan social media untuk membentuk imej yang tertentu. Tetapi dalam konteks serangan ini, kita lebih lihat dia sebagai serangan teknikal. Dan apa yang cuba dilakukan oleh penggodam yang dinamakan Anonymous Malaysia ini ialah dia cuba untuk meruntuhkan ataupun cuba menceroboh sistem maklumat ICT negara, khususnya yang berakhir dengan .gov.my dan juga .edu.my. Jadi kita, Cyber Security Malaysia sebagai agensi teknikal di bidang kelestarian cyber, kita bertanggungjawab dan bekerjasama dengan pelbagai pihak, khususnya Majlis Keselamatan Negara yang telah membentuk satu task force untuk menangani isu ini, di mana Cyber Security Malaysia memberikan nasihat dan teknikal bagaimana kita menyediakan pertahanan dan memperkukuhkan pertahanan cyber. Dan mungkin juga pihak Anonymous ini rasa tercabar kerana Malaysia sebenarnya terletak pada senarai negara, 10 negara paling bersiap sedia dari segi pertahanan cybernya. Dan kalau kita lihat kepada serangan cyber ini, syarikat-syarikat teknologi sekalipun seperti Sony tidak terkecuali daripada terkena bahang serangan cyber. Baru-baru ini semua data pengguna PlayStation telah diceroboh dan digunakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi ini bermakna bahawa serangan cyber bukan sesuatu yang baru lagi. Jadi apakah sebenarnya yang dilakukan oleh penggodam ataupun pihak-pihak seperti Anonymous untuk melancarkan suatu serangan cyber, Doktor? Pihak Anonymous ni mempunyai kepakaran dari segi teknikal, memang quite advanced lah. So di sini saya ingin nyatakan dia ada beberapa kategori. Yang pertama, Anonymous ni daripada golongan hacktivist lah. So hacktivist ni dia punya dia punya motivation is towards political sentiment. So kalau ada perkara-perkara berbangkit, hacktivist ni dia akan cuba untuk memberi protes melalui cyberspace. Yang lain, cyber criminals is more untuk monetary. Ada juga nation to nation, macam Cik Terence cakap tadi, Sony kan, is more macam cyber criminals untuk mendapatkan apa ni dari segi duit lah. Tapi Anonymous ni is bertujuan political dan dia nak protes melalui cyberspace menggunakan kepakaran dia, dan memang dia sangat pakar dan akan try untuk menceroboh sistem yang ada di sebuah negara. Kita melihat mereka sukar untuk dikesan. Jadi tak ada bagaimana, sebab hari ini teknologi kita pun semakin hebat. Saya kira kita pun sebenarnya lagi cepat untuk kita nak nak kesan mereka ini. Jadi bagaimana agaknya, tak ada langkah untuk kita followi? Dia ada apa ni, dia berselindung di balik teknologi. Teknologi untuk membantu kita untuk menggunakan teknologi, dan dia menggunakan teknologi juga untuk berselindung. So dia one step ahead macam saya cakap tadi, dan dia macam nama dia Anonymous, dia ada di merata-rata menggunakan IP dari Tor contohnya, ataupun deep web macam Cik Terence pernah apa ni mention. So dia akan berselindung, dan pihak cyber security sebagai pakar dalam segi teknikal akan membantu law enforcement agencies untuk mengesan atau dalam siasatan.
Sebenarnya bila bercakap tentang keselamatan saya cyber ni, saya pun rasa risau juga kerana kalau keselamatan dari segi pihak institusi kerajaan sekalipun memerlukan kepakaran tinggi untuk mengawal dan mempertahankan institusi itu, apatah lagi bank account kita. Ya, kita kan. Ya. Jadi saya... sebelum kita pergi lebih jauh, tukarlah password anda dengan kerap. Sebulan sekali. Atau? Dua minggu sekali. Tukarlah password anda. Jangan gunakan password yang sama. Okay, tapi baik. Saya rasa macam kita teruskan. Bila kita ada online-online ni, saya risau, doktor. Ya. Kita lihat setiap kali kita ada online, ia memudahkan, tapi dalam masa yang sama senang digodam. Apa komen doktor? Ya, jadi bila kita lihat tentang keselamatan cyber, dia bukan hanya aspek teknikal, contohnya macam pasang antivirus atau firewall. Kita melihat keselamatan cyber sebagai satu bidang yang holistik, menyeluruh. Dia perlu merangkumi aspek people, soalnya manusia itu sendiri, policy, process and governance, serta juga teknologi. Apa yang saya maksudkan? Tadi Terence sebut tentang password. Password is about human. Password dia tak tukar. Jadi kalau dia tak tukar, orang boleh godam atau orang boleh menggunakan password tersebut. Ada yang setengah tu tidak tukar password pun. In fact, dalam konteks kita, kita melihat bahawa the weakest link ataupun yang paling rantaian paling lemah dalam sistem cyber adalah manusia itu sendiri. Sebab dia tidak tukar password contohnya, ataupun password dia mudah digodam dan sebagainya. Pada masa yang sama juga, dia mungkin kadang to share atau kongsikan maklumat pelbagai tentang diri dia daripada pagi sampai ke malam. Tengok di Facebook lah. Ya, contohnya di Facebook. Kita selalu beritahu pada audien kita tentang kepentingan jangan kita berkongsi maklumat terlalu banyak dan terlalu pribadi. Ini nak pergi balik kampung pun beritahu. Iya, daripada pagi bangun sampailah ke tidur. Jadat bukan sekat itu, ada kalau kadang-kadang tu mereka bergaduh pun, dia tak suka ni, tak suka tu, dia pun dia ceritakan dalam Facebook, saya tak suka ni ke dan sebagainya. Sampai kita terpaksa di Cyber Security Malaysia, kita selalu bila kita bagi training dan sebagainya, kita buat satu term, kita panggil, if you have problem, face it, don't Facebook it. Don't Facebook it, okay. Ini untuk orang ramai, peringatan yang amat tepat selalulah sekali. Selalulah kita dah nampak ni. Okay, ini soalan yang biasa kita terima selepas melihat pada video yang berdurasi 8 minit itu. Persoalannya adakah ianya datang daripada di dalam Malaysia ataupun di luar? Okey, kalau kita lihat video tersebut, dia sebenarnya melihat dan memahami realiti senario Malaysia. Betul. Tetapi pada masa sama bila sebut tentang penggodam ini, dia rangkaian dia bukan hanya di dalam negara. Tetapi berada juga di luar negara. Jadi mungkin kalau kata pun sumbernya daripada negara dalam negara. Tetapi kalau mereka nak membuat ancaman, dia boleh melibatkan bukan hanya dalam tetapi juga di luar. Dan gabungan inilah yang kita menyebabkan semua pelbagai pihak perlu mengambil persediaan untuk memperkukuhkan sistem ICT masing-masing. Sebab bila saya katakan tadi, kita lihat keselamatan cyber as a holistic matters, menyeluruh. Maksudnya kita bukan hanya cover aspek people tadi, kita perlu bersiap dari segi manusia. Proses, policy dan governance perlu ada. Maksudnya bagaimana kita mengurus maklumat, bagaimana best practices yang perlu amalkan organisasi, kena ada. Dan technical tadi, macam tadi lah, kena ada update antivirus, kena ada firewall, all the technical aspect. Jadi bila kita, semua organisasi ada aspek-aspek tersebut, sebut, maka akan memudahkan kita lebih bersedia. Sebab dia sebutkan tentang perfect security. There's no such thing as perfect security. Sebab even baru-baru ni White House pernah ada kena hack. Ya, Pentagon pun ada hack. Kita pun dengar syarikat-syarikat besar di Sony pun ada kena hack. Jadi apa yang boleh kita buat ialah bagaimana kita mitigate atau mengurangkan daripada serangan-serangan yang mungkin berlaku. Sebab dia impaknya besar dari segi ekonominya, kalau bagi sebuah negara, mungkin segi politikalnya dan sebagainya. Jadi persediaan itu penting. Jadi itulah sebabnya kita selalu menekankan bila kita melihat keselamatan cyber perlu cover holistik dan kita better proaktif dan preventif. Maksudnya sama ada mereka akan serang ke tidak contohnya. Kita prepare for the worst case. Keselamatan is about you prepare for the worst case scenario. Satu lagi tentang hacktivist ni, mereka seringkali bersuara dengan berani tapi tindakan mereka sebaliknya, berselindung di negara-negara yang mungkin undang-undang cybernya lemah. Jadi meskipun dikesan, tidak boleh diambil tindakan kerana mereka berselindung di negara-negara seperti itu. Baru-baru ni teknologi cloud sering digunakan. Kita digalakkan untuk menggunakan teknologi cloud ni. Kita secara tidak langsung juga menggunakannya. Mungkin pautan data yang terlalu banyak pada satu alat ataupun peranti memerlukan jumlah bilangan byte yang terlalu banyak. Jadi kita akan upload ataupun muat naik data kita kepada cloud. Adakah situasi yang sama berlaku pada institusi-institusi kerajaan yang menggunakan private cloud, public cloud dan sebagainya, dan adakah ia juga memberi ruang pada serangan cyber kerana cloud
mungkin keselamatannya sukar untuk dijaga. So kita akan tengok dari segi teknologi cloud itself. Sebelum kita gunakan, macam kita bawa kereta, kita nak tahu spesifikasi kereta. So berbalik kepada cloud ni, kalau kita tengok dia ada pelbagai kategori as a service, software as a service, infrastructure as a service, and platform as a service. So kita berbalik pada polisi yang sedia ada. That means polisi sistem komputer kita, yang mana kalau benda tu terlalu confidential, then kita letak pada kita punya own private cloud ataupun kita punya own system. Macam saya believe apa ni, Encik Terence pun ada macam Gmail ke apa. Kita just cakap benda-benda yang simple. That is apa ni, software as a service. Yeah? As a SaaS. So kita kata nak jumpa je, tapi content kita nak jumpa kenapa, jangan letak di situ. Contohnya lah, saya bagi analogi. So berbalik pada cloud security ni, dia ada pelbagai apa ni, certification. Orang apa ni takut menggunakan cloud, cakap cloud is a myth. Contohnya tak secure. Tapi bila provider of the cloud, dia ada semua certification. That means ISMS, Information Security Management System. Dia ada apa ni, according to health punya insurance. So dia segala apa ni standards cloud provider ni comply. So terbalik apa ni, pulang kepada diri sendiri ataupun owner, banyak mana kita nak share information dekat cloud dan juga dekat kita punya private punya sistem. Sebenarnya susah juga kan bila bila kita bercerita mengenai keselamatan dan juga pemimpin. Yalah, mungkin ada yang akan nak tahu juga mereka yang nak ganggu kita dah hack ataupun dah tahu apa maklumat ataupun konten yang pemimpin-pemimpin sedang bincangkan rahsia-rahsia negara. Jadi mereka boleh hack di situ. Dan saya tahu kalau macam WhatsApp tu macam susah untuk dikesan. Ya ke? Macam SMS tu senang untuk dikesan lah, tapi WhatsApp ini lebih terjaga. Tidak ada komen, Isha. Nak WhatsApp tahu, kan? Dibeli oleh Facebook. Facebook pun boleh digodam, WhatsApp apa lagi. Macam mana tu kan? Jadi okey. Jadi saya tertarik untuk kita bincangkan lebih untuk dalam masa baki 2 minit ini dengan kumpulan yang buat ancaman terhadap Malaysia kita. Telah pun diberikan tarikhnya bila. Jadi persiapan daripada pihak Cyber Security Malaysia saya kira sudah pastinya begitu ketat sekarang ini. Jadi bagaimana agaknya usaha? Kalau betul mereka ingin mengancam, kenapa perlu diletakkan tarikh? Ini lebih cakap tadi ancaman cyber. Jadi dia nak mengancam, pada masa yang sama dia nak lihat sejauh mana kita bersedia. Apa-apa macam saya katakan tadi, bila sebut tentang keselamatan cyber, we always prepare for the worst. Whether it's happened or not, itu jadi secondary. Because the main thing, kita kena sentiasa bersedia. Sebab dia boleh berlaku pada bila-bila masa. So dalam konteks kes ini, kita telah bekerjasama dengan pelbagai agensi. Malah kita telah menubuhkan, kerajaan telah menubuhkan satu task force yang diketuai oleh Majlis Keselamatan Negara. Dalam tu ada pelbagai agensi, termasuklah Cyber Security Malaysia. Dalam tu juga ada PDRM, ada MCMC dan sebagainya. Di mana kita merancang bagaimanakah kita memperkukuhkan lagi, dan kita engage juga pihak kerajaan tentunya mampu. Dan kita mengadakan briefing. Saya juga mendapat banyak offer, tawaran daripada pihak-pihak swasta untuk membantu. Jadi menunjukkan terdapat sokongan. Sebab ini sebenarnya dia menunjukkan bahawa terdapat satu ancaman kepada negara. Sebab bila kita cuba nak meruntuhkan sistem maklumat negara, merupakan satu serangan yang sebenarnya bersifat kita anggap tidak baik kepada negara. Dan alhamdulillah banyak sokongan yang baru. Jadi bukan hanya kerajaan, malah berbagai pihak swasta juga datang untuk memberikan sokongan. Malah kita tahu bahawa dari sosial seperti mungkin akan ada juga berlaku beberapa penembusan atau penggodaman. Apa pun jika berlaku, boleh laporkan kepada kita. Kita ada pusat MyCert, namanya Cyber 999. Boleh telefon contohnya 1300-88299 ataupun kepada cyber 999 at cybersecurity.my. Jadi ini sebagai responsif. Maksudnya kalau kena juga, kita ada untuk membantu. Jadi persiapan sebelum berlaku, maksudnya bersifat proaktif dan preventif, dan juga bersifat responsif bila berlaku kejadian. Jadi inilah kita cuba usahakan, dan kita edukatkan khususnya pelbagai IT department, jabatan-jabatan di Jabatan Kerajaan dan juga pihak-pihak sektor ketika. Baik, terucapkan terima kasih kepada Dr. Suami dan juga Dr. Amiruddin kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.